Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli siddiqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah jalla wa ala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda amma ba'du. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala, sebentar lagi kita sama-sama akan memasuki suatu bulan yang kita nanti-nantikan bersama. Suatu bulan yang penuh berkah, yang padanya amal dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yakni bulan Ramadan. Maka daripada itu, kita harus mampu mengoptimalkan bulan Ramadan tahun ini dengan amalan-amalan terbaik kita. Karena Ramadan merupakan waktunya kita panen pahala. Kita tidak tahu tahun yang akan datang, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, apakah kita akan sampai umur kita kepada Ramadan-Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Betapa banyak saudara kita yang tahun lalu saum bersama dengan kita, tarawih bersama dengan kita, tadarus Al-Quran bersama dengan kita. Tetapi tahun ini saudara kita mungkin setelah banyak yang Allah panggil terlebih dahulu di sisinya. Umur manusia siapa yang tahu, merupakan rahasia ilahi. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan maghfirah daripada Allah tabaraka wa ta'ala, maka oleh karena itu, sekali lagi, mari kita optimalkan bulan Ramadan yang akan kita hadapi ini dengan amalan-amalan terbaik kita. Supaya apa? Supaya kita bisa meraih predikat takwa yang Allah janjikan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran Surah Al-Baqarah, ayat yang ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah telah mewajibkan saum itu bagi orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian mencapai derajat takwa. Al-Baqarah 103. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengungkapkan tentang keutamaan daripada saum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, janji Rasulullah, Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Saudaraku sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala, maka daripada itu, supaya kita bisa mampu mengoptimalkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita, maka kita harus mengilmui apa itu saum, apa itu puasa. Karena Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat ke-11. Saudaraku sekalian yang sama-sama mengharapkan maghfirah daripada Allah tabaraka wa ta'ala, Syekh Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhus Siyam mengatakan bahwa saum itu artinya adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri kita daripada makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi kemudian beliau melanjutkan bahwasanya hakikat saum itu tidak hanya al-imsak, menahan diri daripada makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari. Tetapi kemudian juga beliau melanjutkan bahwasanya saum itu sebenarnya adalah al-imsak anil maksiyah. Bagaimana kita menahan diri daripada perbuatan-perbuatan maksiat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwa banyak orang yang saum, banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apapun daripada saumnya itu. Dia saum, tetapi saumnya seperti pepesan kosong, seperti sebuah padi di sawah yang termakan hama. Biji padinya ada, bungkusnya ada, tetapi ketika kita buka biji padi itu, isinya telah dimakan oleh hama, kosong tanpa ada isi.
Jangan sampai saum kita seperti itu. Saumnya sah tetapi kemudian tidak bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi kemudian tidak mendapatkan apapun daripada puasanya, illa al-ju' wal 'athas, kecuali rasa lapar dan dahaga. Bahkan di hadis yang lain, saudaraku, Rasulullah mengingatkan dengan lebih tegas lagi tentang bahwasanya saum itu tidak hanya sekedar meninggalkan makan, minum dan hubungan suami istri di siang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa sharabahu." Man lam yada' qawla az-zur, barang siapa yang saum tapi kemudian dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan zur, dusta, bohong, tipu menipu, menggunjing dan lain sebagainya, wal 'amala bihi, dan dia senantiasa beramal dengan amal-amal yang maksiat, amal-amal yang kotor, falaysa lillahi hajatun, Allah sama sekali tidak membutuhkan orang tersebut, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, meskipun dia saum meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya. Maka daripada itu saudaraku, mari kita jaga saum kita. Jangan sampai saum kita seperti pepesan kosong. Mari kita jaga saum kita supaya saum kita bernilai dan membuat kita meninggikan status kita di hadapan Allah tabaraka wa taala. Barakallahu, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.